الفلا ديالا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخر الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشار الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما شاء الله اخوه والاخوات رحمه الله سبحانه وتعالى بجن شكر kepada الله سبحانه وتعالى Yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta taufik kepada kita sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan-jalan meningkatkan mendekatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan yang sangat memudahkan cepat dalam mendekatkan diri kepada Allah adalah menuntut ilmu agama, talabul ilmi syar'i. Itu mempelajari ilmu agama. Adalah jalan yang sangat mulus, sangat mudah ya, sangat cepat membawa seseorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan membawa ilmu dan ilmu itulah yang dibawa yang disampaikan oleh para rasul kepada umatnya agar umatnya mengetahui mana yang hak mana yang batil mana yang benar mana yang salah mana yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala mana yang menyimpang dengan ilmu itulah mereka akan melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lupa pula di awal majlis kita ini Kita Memperbanyak untuk Perselawat dan berkirim salam Kepada arwah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga kita senantiasa Diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mempelajari, mengamalkan Dan mendakwahkan sunnah beliau Para ikhwan dan hawa rahmatullah subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama itu mempelajari salah satu kitab ulama yang membahas tentang aqidatul salaf wa ashabil hadis yang ditulis oleh al-imam al-muhaddis al-mufassir syawal islam Abi Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni yang mana beliau dilahirkan pada tahun 373 Hijriah dan wafat pada tahun 449 Hijriah. Di sini kita akan melihat jika ada orang menuduh bahwa orang-orang salaf itu hanya mengambil akidah mereka dari Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Wahab, ini adalah sebuah kesalahpahaman yang mungkin mereka belum tahu. Bawah kitab-kitab akidah yang dipelajari oleh orang-orang salafi ataupun orang-orang berjalan di atas manhaj salaf cukup banyak yang telah ditulis oleh para ulama sebelum lahirnya Ibn Taimiyah berabad-abad di mana di antaranya adalah Imam Abu Uthman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni ini beliau berhidup pada abad kalimah Hijriah Sedangkan Ibn Taimiyah berada pada abad ke-8 Hijriah. Jadi ada sekitar ya tiga abad jaraknya. Akan tetapi apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Taimiyah dalam kitab-kitab beliau adalah apa yang diwariskan yang disampaikan oleh para ulama-ulama sebelum beliau yang membawa akidah salaf dan mewariskan tentang manhaj salaf dalam karya-karya mereka, di antaranya adalah yaitu kitab yang kita pelajari pada kali ini, di mana kita akan melihat pembahasan-pembahasannya seperti apa yang telah juga dijelaskan oleh Charles Nemtemiya. Ya tentu beliau mendapatkan pembahasan dan penjelasan itu melalui kitab-kitab ulama yang telah beliau baca, yang telah beliau telaah sebelum beliau memaparkan ilmu di dalam kitab-kitab beliau. Para ikhwan yang rahmati Allah Ini barangkali adalah kitab yang keempat atau ketiga Yang sempat kita selesaikan di madrasah kita ini Dulu pernah kalau nggak salah kitab Tadmuriya Kemudian kitab ah, Muqaddimah Zaid al qarwani Sebelumnya apa lagi? Sudah lupa Mana yang masih senior di sini? Ah. Ah? Ah, Abdul Ghani. Taib Aqidah. Hafiz, ah, siapa namanya? Ya, itu Aqidah eh Abdul Ghani Al Makdisi. Ya, ini adalah kitab yang keempat. Insya Allah kita akan bahas. Ya, mungkin pembahasannya tidak akan selesai dalam sekali dauro. Eh, daurah mudah-mudahan Allah akan memberikan waktu-waktu kepada kita untuk menyelesaikan pada kesempatan-kesempatan lain. Taib, uh, kita tidak perlu panjang bermukadimah tentang kitab beliau ini, di mana uh, sedikit kita boleh mengenal beliau di dalam buku yang dicetak ke antum itu tidak ada tentang biografi beliau tentang sekilas, ya. Uh, di dalam berapa kitab yang oleh para ulama, dan juga apa namanya kitab yang antum pegang ini, kalau nggak salah, itu tahki Ahmad bin Saleh At Ini banyak, para ulama yang telah mentahki ini, ya, di antara Muhammad bin Syamsuddin. Ini dia sedikit menyinggung biografi tentang siapa beliau. Uh, Imam Abu Uthman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni ini Taib Bilau nama beliau adalah Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ismail Abu Uthman As Sabuni ya beliau adalah seorang satu seorang ulama al hadis yang terkemuka di negeri Khurasan Khurasan itu tempatnya pada hari ini berada di wilayah negara Iran ya laqabahu ahlus sunnah fiha islam dan beliau orang-orang ahlus sunnah di sana memberi beliau dengan gelar sebagai Syekhul Islam. Jadi yang bergelar Syekhul Islam itu bukan hanya Syekhul Islam Temia yang pertama, tapi cukup banyak para ulama-ulama sebelum beliau telah diberi gelar lakop ya oleh para kaum muslimin ulama-ulama sebelum Syekhul Islam diantara adalah itu Abu Usman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni namanya masyarakat Khurasan para ulama di Khurasan menyebut beliau sebagai syekh Islam. Ya. Kemudian beliau lahir tadi sudah kita sebutkan 773 300 ya, 373 Hijriah di mana Imam Abi Haqi menilai beliau berbicara tentang beliau Imam Muslimin haqqan kata Imam Al Baihaqi. ya. Beliau ini benar-benar seorang ulama. Ya, imam. Kalimat imam itu tidak hanya khusus untuk imam salat atau tu imam sebagai uh, khalifah, tapi juga dari sedang ilmu dan ya, qudwah di dalam mengamalkan agama. Wa syaikhul Islam sidqan. Jadi Imam Baihaqi menyebutkan adalah syaikh Islam yang benar Abu Osman As-Sabuni. Juga Imam Az-Zahabi mengatakan Karena jamalil balad makbulan indal muwafiq wa mukhalif Bilau adalah membuat negeri beliau menjadi terpuji ya Dan beliau diterima di kalangan baik yang setuju maupun yang menyelisih beliau. Ya, mujmal ala annahu adimun nadhir. Bahwa beliau itu adalah sulit orang yang sebanding dengan beliau ilmunya di waktu beliau itu. Wa sunnah adalah seseorang yang menegakkan sunnah wa ahli bidah dan sangat menentang perbuatan-perbuatan bidah. Taib. Berkata Abu Abdullah Al-Maliki, Abu Utsman as sabuni man syahidat lahu a'yanu a'yanu rijal bil kamal fil hizbi wa tafsir ghairihima. Kata beliau, bahwa as Abu Utsman Sabuni ini diantara ulama-ulama yang diakui A'yan rijal para ulama-ulama yang terkemuka bil kamal fil -hid, kekuatan hafalnya hafalan dan juga keahlian beliau dalam tafsir dan lain-lain. Dan juga beliau disebutkan sebagai seorang ahli hadis. Berkata Abdul Aziz Ahmad Al-Kinani, "Ma raaitu sayyihan fi ma'na Abi Utsman Sabuni zuhdan wa ilman." aku tidak pernah melihat ada orang ya yang menyayangi Abu Usman As-Sabuni ini dari segi kesuhutannya, ilmunya karena yahfadu min kulli fannin. Dia menguasai berbagai keahlian bidang ilmu Islam. La yaqadu bihi syai', ya. Beliau apa namanya? Uh, tidak ada yang menghambat beliau untuk melakukan penelitian dan pemahaman ilmu wa kana yahfazu tafsir min kutubin beliau banyak hafal tafsir dari kitab-kitab yang begitu banyak wa kana min wa kana min hadis beliau termasuk dari ulama yang banyak menghafal hadis qala az-zahabi imam zahabi menyebutkan wa laqad kana min ammatil athar dia adalah sebagai salah seorang dari ulama-ulama yang menghidupkan athar Maksudnya adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan para perkataan para sahabat dan ulama-ulama tabi'in dan tabi'in. Jadi kalau athar itu mencakup hadis, mencakup perkataan sahabat dan mencakup perkataan para ulama tabi'in dan tabi'in di perkataan salaf. Lahu musannafun fi sunnati wa di salaf. Nah ini kitab ini yang disebutkan oleh Zabi, beliau memiliki suatu karangan ya dalam sunnah dan akidah salaf. Guru beliau antara adalah Abu Abdullah Al Hakim An yani Saburi, yaitu pengarang kitab Al Mustadrak. Ya. Kemudian Abu Tahir Muhammad bin Fadl bin Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah. Ya. Kemudian Abu Hussein Ahmad bin Muhammad Al Khafaf. Kemudian Abdurrahman bin Abi Shureh. Di antara kalam beliau adalah Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Al Fusul fil Usul. Ya, Nah ini diantara karang-karang beliau Taib. Bagaimana metode beliau di dalam kitab ini Pertama beliau adalah menyebut secara umum Akidah Al-Sunnah dalam setiap masalah Kemudian setelah itu beliau menyebutkan Dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Kemudian setelah itu mengirim yang pendapat Ulama Salaf Jadi Al-Quran dan Sunnah Jadi beliau bahas satu masalah Beliau sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah kemudian setelah itu beliau ikuti dengan asar salaf ikuti dengan perkataan sahabat para tabiin dan atba'ut tabiin baik yang akhtar athar bil asanidihi beliau ketika menyebutkan asar di dalam kitabnya ini menyebutkan sanatnya ya dengan sanatnya beliau menulis ini pada abid tauhid pertama beliau bicara tentang tauhid kemudian bicara tentang sifat ya asma sifat kemudian tentang hari akhirat dan yang berhubungan dengan itu alamut kemudian hakikat iman kemudian dobit yaitu kode etik dalam pengkafiran kemudian bicara masalah qadar ya kemudian setelah itu hukum menyebut seseorang itu di ahli jannah secara personal kemudian tentang akidah al tetap sahabat kemudian hak-hak penguasa ini sedikit kita sebut ya masih saja ada orang yang memfitnah dakwah kita ini bahwa anti NKRI atau anti pemerintah. Padahal dalam banyak kita kita akidah yang kita ajarkan, kita diajarkan oleh para ulama salaf untuk menghormati dan memuliakan penguasa. Ya, taib. Tidak ada di antara satu pun ajaran kita ataupun ceramah kita dimanapun saja yang sifatnya apa memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis -tindakan ataupun provokasi masyarakat untuk membenci pemerintah dan sebagainya. Kemudian beliau bicara tentang ciri-ciri ahlul bidaah kemudian apa pula ciri-ciri ahlus sunnah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan zakar jumlatan ulama salaf menyebutkan berapa ulama salaf dan ulama ahlus sunnah jamaah. Terakhir beliau tutup dengan sebuah nasihat. Nah ini ringkasan beliau menjelaskan tentang kandungan kitab ini. Taib, berikutnya, ya. Setelah beliau, ya, antum mulai boleh-boleh -mulai membuka kitabnya, yaitu pertama Madhabus Salaf Sifat. ya. Kayaknya, wah Taib. Yang pertama adalah beliau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wa ala muhammadin Ini salah satu metode para ulama di dalam menyarang kitab, di antara mereka ada yang mulai dengan tasmiyah, yaitu dengan basmalah atau tasmiyah, ada yang memulai dengan hamdalah. Yang mulai dengan hamdalah. Beliau di sini mulai dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin ya. طيب ya wala aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala wa sahbihi ajmain. Pertama di dalam mukadimah itu beliau memuji Allah Rabb sekalian alam kemudian beliau menyebutkan wala aqibatu lil muttaqin. Kenapa sering ada setelah alhamdulillah rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin bahwa di situ termaktub makna motivasi untuk menjadi orang bertakwa, keyakinan bahwa orang bertakwa itu akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak panjang-panjang ta'liknya Ya. Yang jelas beliau memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, Rabb sekalian alam, ya. Rabbul alamin, tidak seorang pun makhluk baik orang-orang kafir yang mengaku sebagai tuhan seperti Firaun ataupun Namrud dia tidak pernah mengaku sebagai Rabbul Alamin. Rabbul Alamin adalah sifat rububiyah bagi Taala. Ya Rabbul Alamin, tidak ada satu pun makhluk yang mengaku yang mengaku tuhan seperti Firaun, Namrud dia tidak pernah mengaku sebagai Rabbul Alamin. Mereka hanya mengaku atau dia mengaku sebagai tuhan kaumnya. Tidak mengaku sebagai tuhan sebagai semua makhluk. itu menunjukkan bahwa pengakuan mereka itu adalah bentuk dari sebuah kebatilan ya karena kalau dia ngaku Rabbul Alamin alam ini sudah ada Belangi dan bumi sudah ada sebelum dia lahir tentu orang bertanya loh akan terbukti kebohongannya maka dia hanya mengaku sebagai Tuhan kaumnya pun dia mengaku sebagai Tuhan kaumnya orang yang paling dewasa dari dia sebenarnya dari kaumnya pun tahu bahwa dia itu bohong loh kamu belum ada saya sudah lahir berarti Tuhan saya baru lahir setelah, saya ada gimana itu Hah? kan gitu ya nah jadi makanya salah satu bentuk perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud itu Allah kisahkan dalam surah Al Baqarah ya alam tara ilal ladhi haja Ibrahim fi Rabbih an atahu Allahul mulka itu kata Ibrahimu, Rabbil Ladi yuhiyumit, Qala Ana uhiyumit. Ah, Qala fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriqi fa ti biha minal maghrib. Wa buita kafar wallahu la yahdi qaumadh dhalimin. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana seseorang yang Allah beri kekuasaan berdebat dengan Ibrahim? Alam tar alladzi tidak tidakkah engkau perhatikan seseorang yang berdebat Nabi Ibrahim? Ya. Haji Ibrahim fi rabbih tentang Rabbnya an atahul mulka ketika Allah memberikan kekuasaan kepada dia. Ibrahim berkata kepada dia, Mere mengatakan, "Robku adalah yang menghidupkan matikan." Sinamrut mengaku, "Saya juga bisa menghidupkan matikan." Ya, bagaimana penafsiran menghidupkan matikan oleh namrud? Dia panggil dua orang yang ada di tahanan, dia bawa ke hadapan dia, lalu satunya dibunuh, satu dibiarkan hidup. Katanya ini saya hidupkan, ini saya matikan. Ya, itu sebetulnya kan juga, namanya, apa istilahnya itu, tipu-tipuan juga. Ya karena yang menghidupkan yang dihidupkannya itu bukan dia ya yang menghidupkannya dimatikannya atau yang hidupkan menghidupkan yang dibiarkan hidup oleh dia bukan dia juga cuma Nabi Ibrahim ingin menunjukkan kedustaannya lebih mudah yaitu Nabi Ibrahim berkata jika kalau memang kamu mampu ya memang mengaku sebagai Tuhan Rab yang aku sembah itu adalah selalu menghidupkan matahari menerbitkan matahari setiap pagi dari timur setiap pagi dari timur sekarang coba kamu hidupkan datangkan dari bah barat mampu gak dia nggak mampu nah setelah itu dia tahu bahwa dia bukan Tuhan Papua kita lihat kafar ketika itu tak tertutup mulutnya nggak bisa ngomong dia karena terbukti bahwa pengakuannya sebagai Tuhan itu bohong ya maka cukup bukti di mana bahwa tiada Tuhan selain Allah Buktinya adalah tidak ada seorang pun yang mampu memindahkan matahari hidup dari untuk terbit dari barat. Ya, kemudian juga Allah jadikan malam dan siang. Tidak ada seorang pun yang mampu. Maka di antara kekhususan sifat rubia lagi adalah itu atadbir yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada satupun orang yang mampu mengatur alam semesta ini. Jangankah mengatur alam semesta, mengatur dirinya sendiri aja nggak bisa. Kalaulah seandainya Allah membiarkan kita, untuk mengatur diri kita sendiri, kita mengatur aliran darah dalam jantung kita kepada semua bagian urat-urat kita dan saraf-saraf kita. Misalnya kita tidak sempat makan, ya sekarang makan olah sendiri dalam perut. Nah, keluarkan intisarinya, yang kotornya keluarkan. Siapa yang bisa membuat demikian? Ini satu kekuasaan Allah yang luar biasa sebenarnya. Maka Allah katakan wa fi apalah tuh tubusirun. Lihatlah pada diri kalian itu dapat sekali tanda-tanda kebesaran Allah banyak sekali. Tapi karena manusia ini tidak belajar, maka dia tertutup ya mata hatinya untuk berfikir tentang kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah yang jelas-jelas banyak tanda-tanda kebesaran Allah pada diri manusia itu. Maka Salah satu ahas sifat rubiyah adalah di adalah at-tadbir di samping juga rabbul alamin. Wal aqibatu lil di situ mengingatkan banyak isyarat di situ bahwa orang-orang bertakwa pasti akan selalu dilindungi Allah SWT. taala. Kemenangan dan keberhasilan itu adalah orang-orang bertakwa. Secara terbalik berarti orang-orang tidak bertakwa itu adalah akan selalu mendapatkan kebinasaan, keburukan, kehinaan baik dunia maupun di akhirat. Wal aqibatul muttaqin. Kalau ada yang bertanya wal aqibatul muttaqin itu apa maksudnya Ustaz? Kadang-kadang kita lihat para ambia itu ada yang dibunuh oleh nabinya, oleh apa namanya? Para anbiya itu ada yang dibunuh oleh umatnya. kadang-kadang ada yang terusir. Bagaimana ya? Mereka itu dikatakan wakil mutakin. Kenapa mereka tidak mendapat kemenangan? Yang dimaksud akibat mutakin itu bisa di dunia Allah tolong mereka ataupun Allah binasakan musuh-musuhnya dan mereka juga akan menjadi orang-orang yang termulia di akhir akhirat. Taib. Kemudian wasallallahu wasallam ala nabina ini di antara menggabung antara memuji Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah adab ketika berdoa kita memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada isu-isu -isu disebar itu itu orang pengajian-pengajian bagi jenggot itu anti selawat. Ya. Padahal setiap mereka menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka selalu bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kitab-kitab yang mereka pelajari, ya banyak sekali di sana, yaitu selawat-selawat yang diungkapkan oleh pengarang yang mereka baca sendiri. Wasallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi ajmain termasuk kepada keluarga-keluarga keluarga beliau dan para sahabat beliau secara keseluruhan. Ini salah satu bukti bahwa orang-orang ahlu sunnah mencintai Rasulullah SAW, mencintai keluarga Rasulullah SAW, dan mencintai para sahah, sahabat. Makanya mereka bersalawat, mendoakan. Ya Rasulullah SAW, wassalamu ala, wassalam, wassalamu wassalam ala Nabi Muhammadin, wa ala alihi dan keluarga keluarganya, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya. Ini di awal itu, bahwa kita sudah mengikhlaskan pujian kepada Allah, bersalah kepada Rasulullah SAW termasuk juga mendoakan keluarga Rasulullah SAW dan juga para sahabat Rasulullah SAW ini mukaddimah yang umum biasanya dipaparkan ataupun diucapkan oleh para ulama-ulama kita ketika mengarang kitab ataupun memulai majlis ilmu mereka Amma bang berikutnya Amma ba'du ini sebetulnya lafaznya terdapat dalam sunnah karena Rasulullah SAW kalau dia berkhutbah itu biasanya membatasi amma ba'd amma ba'du itu adalah yang berikutnya artinya berpindah dari suatu topik ke topik yang baru setelah beliau memuji Allah bersalat kepada Rasulullah SAW dan para keluarga dan sahabatnya lalu amma ba'd nah, baru ingin masuk kepada penjelasan yang yang lain nah, itu muqaddimah masuk pada amma ba'du itu adalah Rasulullah SAW mengucapkan dalam khutbah-khutbah itu khutbah tul haja dan khutbah-khutbah yang dicapkan Rasulullah SAW selalu beliau mengatakan amma ba'du adapun berikutnya nah, setelah itu beliau menjelaskan tentang sebab beliau mengarang kitab ini nah biasanya ulama sebelum mengarang sebuah kitab beliau menyebutkan kadang-kadang sebab-sebabnya seperti Salih syarat dalam kitab Tadmurya atau dalam kitab uh, Fatwa Hamawiyah Kubro kemudian aqidah Setia itu beliau menyebutkan sebab-sebabnya adanya orang meminta beliau menjelaskan tentang akidah beliau atau jawaban terhadap pertanyaan yang datang dari negeri Al-Wasit ataupun fatwa dari negeri Hamu mereka meminta di di ya mereka minta fatwa kepada Rasulullah temia ya, beliau menjawab nah demikian banyak juga seperti Imam Bukhari juga diminta ya sebab beliau mengulang kitab sahih beliau karena ada orang mengusulkan ya atau dari gurunya ya mengatakan siapa di antara yang bisa mengumpulkan secara khusus hadis-hadis sahih maka Imam Bukhari mengambil pesan gurunya dia melakukan hal itu nah ini sebab beliau mengarang kitab ini apa beliau mengatakan fa inni lama amida tabaristan wabila dal jailan kata beliau ketika saya lewat di daerah tabaristan yaitu Kampung Jailan. Jailan ini adalah daerah yang terkenal juga seorang ulama di sana, Abdur Kadir Ajailani. Tobaristan, Jailani tempat sekarang ini itu daerah utaranya negara Iran, dekat negara Afghanistan, Kazakhstan, daerah-daerah sana. Itu nama daerahnya Tobaristan. Kampung kecilnya itu Jailan kata beliau, mutawajjihan ila baitillahiil haram, ingin melaksanakan haji. Jadi dalam perjalanan beliau melaksanakan haji wa ziyarti qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika ingin mencari kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa ashabul kiram dan para sahabatnya yang mulia. Sa'alani ikhwani fid din. Ya? Ada sebagian saudara-saudaraku dalam agama ini meminta kepadaku an ajma' lahum fusulan fi usuluddin agar aku mengumpulkan berapa pembahasan ya dalam masalah usuluddin Nah, di sini ada beberapa catatan diantaranya beliau berjalan ingin menunaikan ibadah haji dan ziarah kubur nabi saw. ya ini suatu ibarat ya banyak dikatakan oleh para yang dimaksud oleh mereka adalah pertamanya adalah ziarah ke masjid nabi saw karena setelah itu baru ke kubur nabi saw. Kerana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sunnahnya Bahawa tidak boleh tujuan Untuk melakukan perjalanan dalam beribadah Kecuali ketiga masjid Hadis ini dikata Abu Hurairah Ketika beliau pulang dari Tursina Dari mana? Dari tempat di mana Musa pernah menerima wahyu itu Lalu seandainya engkau Sebelum pergi ke sana Engkau bertemu aku Sebenarnya kamu tidak akan pergi Kenapa? aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la illa, illa, illa Tidak boleh melakukan perjalanan tujuan beribadah di tempat itu kecuali hanya tiga masjid, yaitu masjidil Haram, wa masjidin Nabi SAW di Medina, di Nabi SAW dan masjidil Aqsa. Ada juga orang menyebutkan yang mas, tanah haram itu hanya dua, yaitu Mekah dan Madinah. Tapi kalau Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa bukan disebut tanah haram. Bukan disebut tanah haram. Ini sering keliru orang-orang memahami yang tanah yang ada hukumnya disebut tanah haram, tanah suci yang sebutnya diharamkan membunuh binatangnya, mencabut pohon-pohonannya dan menebangnya itu hanyalah kota Mekah dan Madinah. Tapi salah tiga dari masjid yang agung, masjid yang dianjurkan untuk disiarai adalah tiga Masjidil Haram, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Masjidil Aqsa. Kemudian beliau menyebutkan yaitu pusulan pembahasan-pembahasan dan usuluddin. Istilah usuluddin ini baru lahir ketika telah munculnya ahlul kalam. Yaitu mereka menyebut pembahasan-pembahasan dengan tentang ketuhanan itu disebut sebagai usulud usuluddin. Saya bisa menjelaskan, apabila ini masuk usuludin itu adalah pokok-pokok akidah dan agama, ya, karena beliau juga membatah tidak ada istilah kushur fitdin, karena ada istilah juga sebagian orang menyebutnya kushur, Khusus itu ada kulit-kulit ari dari agama, enggak ada semua agama ini adalah mulia, tidak ada yang memiliki tidak penting, ya, tetapi pembagian ini sebelumnya juga dibagi oleh para ulama usul fikih pokok-pokok dasar dalam memahami fikih yaitu kaidah-kaidahnya demikian pula usuluddin tetapi istilah usuluddin ini adalah pembahasan untuk masalah akidah dan istilah ini banyak dipakai oleh ahlul kalam yang menggunakan metode-metode orang-orang filsafat di dalam mengkaji teks-teks uh, wahyu ya baik jadi beliau mengkampusuluddin yang dimaksud ini adalah tentang masalah aki, akidah. Baik. Alati sama sakabihi madau min din. Jadi katanya orang masyarakat yang bertemu beliau ini atau orang yang bertemu beliau di daerah Jailani, Jailan ini atau daerah Tabaristan ingin meminta agar saya menuliskan pokok-pokok agama maksudnya tentang akidah yaitu yang diamalkan madau. Jadi yang telah diwariskan oleh ulama-ulama kaum muslimin dan salafus saleh itu yang telah diwariskan oleh ulama-ulama kaum muslimin was salafus salihin dan para ulama salaf. Jadi itu yang diminta. Gimana akidah salaf? Tolong tuliskan buat kami begitu. Wahadau wa da'un nas yang mereka telah memberikan petunjuk dengan itu dan mengajak manusia kepada akidah tersebut dalam sepanjang waktu. Jadi sejarahnya beliau diminta oleh beberapa masyarakat yang beliau lewati di daerah Tabaristan atau Jailan ini agar menuliskan buat mereka apa akidah salaf itulah intinya akidah salaf apa itu akidah salaf yang mereka telah berada di atasnya di mana mereka mendapatkan petunjuk melalui itu dan mengajak manusia kepada akidah itu nah Wa nawama yadadaha yadadaha dan mereka ulama-ulama salaf itu melarang menentang akidah itu menyelisihi menyisihnya itu maksudnya. Jadi dia ingin diminta bagaimana akidah salaf ya yang ulama salaf menyuruh agar kaum muslimin berperang teguh dengan akidah itu dan mereka melarang untuk menyelisih akidah itu. Wa yunafiha jumlatal mukminin al-musaddiqin ya atau yang bertentang dengan akidah salaf itu ya yang mereka melarang kaum muslimin ya orang mutakwa untuk menyelisihinya itulah intinya wa walau fi wa di mana loyalitas dan permusuhan dibangun di atas akidah itu nah ini wa badda'u man fa kafaru man dimana di mana mereka membid'ahkan ataupun mengkafirkan orang-orang menyelisihinya Tentu maksud di sini adalah akidah-akidah yang pokok-pokok dasar yang bila seseorang menyelisihnya bisa dianggap keluar dari Islam. Itu maksudnya. Bila seseorang menyelisihnya jatuh kepada bid'ah atau bila seseorang menyelisihnya bisa keluar dari Islam. Nah, itu beliau ingin masyarakat ini ingin tahu itu pokok-pokok itu. Wa razuliy'amfusy liman ilaiha. Yang mereka ya menjaga diri mereka dari itu dan bagi orang-orang yang mengajak kepada itu ya. Di mana mereka telah mempelajari bagi diri mereka dan orang yang mereka suruh kepada akidah itu mendapatkan keberkahan dan kebaikannya. Jadi yang mereka telah merasakan ketenangan, kebaikan yang mereka dapat dari akidah itu. Wa ila laha. Dan mereka telah mendapatkan pahala dari akidah yang telah meyakini itu dan berpegang teguhnya mereka dengan akidah tersebut. Wa Dan juga mereka menuntun hamba-hamba Allah untuk kepada akidah tersebut. Wa hamlihim iyahum 'alaiha. Mereka mengajak kaum muslimin untuk mengikuti akidah tersebut. Fastakhartullah taala. Fast hmm. Ha? Stakhartullah Ta'ala Balau beristikhara Balau beristikhara Istikhara ini dirinci oleh para ulama Apakah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah pasti perlu istikhara? Untuk berketaatan besok saya mau salat subuh. Salat subuh Pak istikhara dulu. Para ulama istikhara itu untuk masalah-masalah fihi iskal. Bila menimbulkan keraguan. Apakah menulis buku ini akidah itu ada keraguan Ustaz? Disebutkan bukan menulis itu karena beliau melihat sudah banyak pula ulama-ulama yang telah menulis. Apakah beliau juga perlu menulis? Bukan masalah apa? Pentingnya menulis tentang akidah itu sah? Salah. Bukan itu yang diistikharakan. Tapi disekorakan apakah memang saya perlu menulis untuk itu? Karena sudah banyak kita kita ulama yang telah menjelaskan akidah salaf. Banyak sekali kita ulama di antara monyong usul sunnah kalam Imam Abu Zua al Razi, Abu Hatim al Razi, usul sunnah kalam Imam Ahmad as sunnah karangan Abdullah bin Ahmad as sunnah karangan Al Khalal ya, as sunnah karangan Ibn Abi Asim ya sore sunnah karangan sore sunnah kalam berbahari sore sunnah karangan Imam At Tabari Kemudian kita bertohid karam Ibn Khuzaimah, kita bertohid karam Ibn Mandah ya Al Ibana karam Ibn Battah Syarah usul tiko Al Sunan Jam karam Imam Lalakai dan banyak sekali kita kitab akidah yang telah ditulis sebelum beliau. Nah, itu beliau mak istiqarahnya. Apakah memang perlu saya tulis istiqarah di situ? Ya, karena memang sudah ada juga ulama-ulama sebelum beliau sudah banyak menulis. Apalagi kita kitab baik Sahih Bukhari Sahih Muslim di sana ada pembahasan akidah sebagai kitab yang terakhir dalam Sahih Bukhari namanya Kitab Tauhid. Kitab dalam Sahih Muslim selalu kitab Kitab Imarah, Kitabul Iman. Demikian pula dan kitab Kitab Sunan, semua ada pembahasan-pembahasan hadis tentang akidah. Aki Lalu berapa istiqarah? Nah, wa dal ma Maka kata beliau inilah dalam apa namanya lembaran ilmar ini aku tulis apa yang bisa. Uh, Mata minha, yang mampu untuk aku tulis ala sabil ikhtisar dalam bentuk ringkasan. Jadi beliau ringkas, ya. Nah, raja ayan tapi abhi ulul albab berharap semoga orang-orang yang cerdas, ya, mempunyai pandangan mendapatkan manfaat dari kitab yang beliau tulis. Wallahu subhanahu wa taala ya yuhakikus dona. Allah lah yang mampu membuktikan tentang harapan itu. Ujla alainal manna bitaufiq. Allah membalas kita dengan memberikan nikmat dengan taufik dan istiqomah ala sabili rasyad beristiqamah di atas jalan petunjuk wal kebenaran bimannihi wa fadli, dengan nikmat dan rahmat karunianya nah itu muqaddimah beliau ya jadi di sini kita lihat para umum para ulama tetap menjelaskan dulu sebab beliau menulis kenapa kadang-kadang maksudnya ke menulis itu kadang-kadang ulama kita memang melihat kebutuhan Ya, apalagi kadang-kadang orang menulis kadang-kadang supaya ingin sekadar mengumpulkan saja, tidak melihat manfaatnya. Nah, maka beliau di sini mencoba istiqorah kepada Allah SWT agar apakah benar nanti apa aku tulis ini penting atau tidak bukan berarti dalam berbuat kebaikan dan tidak itu kebaikan tidak perlu istiqorah. Istikharah penting untuk hal-hal yang apa kita ragu dalam masalah yang ada mas keraguan di situ Ulama juga merinci juga apakah perlu dalam untuk melaksanakan haji atau istikharat atau tidak. Jika dalam pelaksanaan haji itu ada gangguan-gangguan di jalan, pemanya perjalanan ke sana jauh atau tidak aman, sebagian ulama di situ. Tapi bukan istikharat untuk melakukan ibah, ibadah. Nah. taib Itu sedikit mukaddimah beliau di mana beliau menjelaskan alasan beliau menulis kitab ini. Ya. Baik. Dan pada akhirnya kitab ini diwariskan. Sampai hari ini masih dibaca dan mengambil diambil faedahnya oleh para kaum muslimin. Ini menunjukkan beta hasil dari keikhlasan beliau dalam menulis kitab ini. Ya, sudah berapa abad sampai hari ini. Dari abad ke-5 Hijriah itu beliau wafat pada tahun berapa tadi? 449 Hijriah. Berapa abadnya? Ah, lupa antum. Ah, 449 hijriah. Sekarang sudah 1400. Sudah berapa? 41. 1441 hijriah. Berarti sudah hampir 1000 tahun kurang 7 tahun atau 8 tahun. Ya, dan ini adalah pahala yang besar dan kitab beliau ini diambil faedah oleh orang dari masa ke masa dari berbagai penjuru dunia berapa pahala yang akan beliau lahirkan dapatkan maka salah satu manfaat ilmu itu adalah yaitu kekayaan yang tidak akan pernah sirna makanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan al-malu tahrusuhu wal ilmu yahrusuka wal malu yang kusubil infak wal ilmu bil -infak. ya kata Al Ali bin kalau ilmu kalau harta kamu yang menjaganya kalau ilmu dia yang menjagamu harta kalau diimpakan berkurang kalau ilmu semakin diimpakan semakin bertambah maka kata Rasulullah SAW idhamah tabnu adam ingka ta amalu illa min Bila seseorang anak manusia ini meninggal, anak Adam ini meninggal, terputus amalannya kecuali tiga hal di antaranya adalah ilmun yunta ya taib setelah itu beliau akan memulai kitabnya yang pertama adalah yaitu kata beliau At tauhid yang pertama Beliau mengatakan Setelah beliau kultu wabilahi taufik Ya Dengan memohon taufik kepada Allah SWT Ashabul hadis Taib Istilah ashabul hadis itu apa? Apakah orang yang memang hafal hadis dengan sanatnya Atau orang yang Mengimani Dan juga mengamalkan Dan berakidah sesuai dengan Ulama-ulama hadis Para ulama mengatakan ashabul hadis bukan berarti orang yang meriwayatkan hadis saja. Tapi adalah orang yang mengamalkan ilmu dan amal. Karena juga ada ashabul hadis secara riwayat dia punya riwayat hadis, tapi juga secara akidah dia memiliki suatu apa? Hal-hal yang punya catatan. Maka dari itulah ulama kita membahas dalam ilmu usul hadis atau mustalah hadis hukum menerima riwayat ahli bid bid'ah ya. tapi yang sebut ahli hadisnya adalah orang yang betul-betul mengamalkan hadis baik secara ilmu maupun amalannya orang yang mengamalkan hadis itu yang lebih pokok disebut sebagai ahli hadis bukan sekedar dia hanya merawatkan hadis secara matan dan sah sanad Taib. Hafizahu hafizahullahu ahya'ahum, baru mendoakan. Akidah al-hadis kata beliau adalah semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup wa rahimah amwatahum dan memberi kepada mereka yang telah mening meninggal. Itulah ada para ulama selalu mendoakan sesama kaum muslimin ya. Beliau mengatakan ya syaduna lillahi bil wahdaniyah mereka bersaksi bagi Allah dengan wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Yaitu Allah itu Esa dalam zat sifat ya dan juga ibadah. Yaitu ada ulama menyebutkan pembagian tauhid itu ada dua, ada tiga. Ya, kalau ahlul kalam membagi tauhid juga tiga. Karena ada orang masalah yang begini, Orang Tauhid ketiga macam itu adalah seperti orang Nasara meyakini ada tiga Tuhan. Nah, kalau itu dia katakan berarti orang-orang orang-orang al-kalam yang bagi tauhid ketiga macam juga termasuk seperti itu. Tetapi orang al-kalam dalam bagi tauhid tidak memasukkan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Mereka hanya mengatakan wahidun fi zatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi af'alihi. Sebagian ahlu tasawuf juga membagi tauhid, yaitu tauhidul am, tauhidul khos, tauhid khasul khos. Ya, jadi bukannya hanya ahlu sunnah yang bagi tauhid itu, berbagai kelompok bagi tauhid. Yang jadi persoalan bukan pembagiannya, adalah pemahaman terhadap bagian-bagian itu. Artinya adalah mengimani Allah itu esa dalam zatnya dan sifatnya, perbuatannya dan juga dalam segala bentuk ibadah. Ya. Nah, orang ahlul kalam tidak ada pembicara mereka masa tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Maka banyaklah tersebar praktek-praktek kesyirikan di kelompok mereka. Ketika itu dikritik, mereka mengkritik pembagian tauhid sedangkan mereka juga membagi tauhid itu sendiri. Baik. Jadi Allah itu wahdaniya ya. ya. Kalau tauhid rububiyah itu semua makhluk mengimani Allah penciptanya atau orang musyrikin. Allah pencipta mereka. Jika Allah berfirman tentang mereka dalam surat Luqman ayat 25 contohnya wala insa'al tahuman khalaqas samawati wal ardo layakulun Allah jika engkau bertanya kepada mereka itu orang musyrik tersebut, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Juga dalam surah az ayat 87 ya. Allah juga berfirman tentang mereka, "Wala insa'al ta man khalaqahum?" La "Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Maka dari itu para semua nabi tidak pernah mengajak umat mereka hanya untuk beriman kepada Allah sebagai pencipta tapi langsung mengajak umat mereka untuk beribadah semata-mata kepada Allah kenapa? karena semua makhluk secara fitrah meyakini Allah sebagai penciptanya tetapi keyakinan mereka terhadap rubiah itu tidak sempurna juga ya kalau seandainya kan mereka benar namanya itu niscaya mereka akan beriman dengan tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah. ibadah tapi ketika diajak mereka mengesahkan Allah dalam ibadah mereka enggak mau sebenarnya ketika Rasulullah mengatakan kepada orang musyrikin ucap ucapkan kalimat tauhid oleh kalian kalian akan beruntung ke Rasulullah SAW. apa jawabannya Allah katakan dalam Al-Quran aja'al alal al-alihata ilahan wahidan apakah Muhammad ini ya eh, Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan kita yang banyak ini menjadi satu berarti makna ilah bukanlah bermakna khalik. Kalau seandainya tiada pencipta kecuali Allah, orang musyrikin justru menyatakan hal itu. Berarti kalimat la ilaha illallah artinya bukan tiada pencipta, tapi artinya adalah tiada yang diibadati kecuali hanya Allah. Itu artinya ilah itu artinya ma'bud. Taib. sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi dan nubu'ah yaitu mereka bersyahadat ini maksudnya di sini adalah kalimat syahadatain bagi rasul adalah mengkutip sebagai risalah dan nubu'ah mengakui yaitu mengucapkan bahwa ashabul hadis itu adalah mereka bersaksi bahwa merhat disembah itu hanya Allah dan bahwa yang wajib diikuti syariatnya rasulullah jadi mereka dalam beribadah kepada Allah tidak membuat metode cara-cara kecuali hanya cara yang telah disyariatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Rasulullah. Yang pertama lawannya syirik, yang kedua lawannya bid, bid'ah. Jadi kata beliau orang-orang ahlu sunnah al hadis itu adalah pertama mengesahkan Allah. Ya baik dalam sifat rubiyahnya ataupun nama dan sifat-sifatnya ataupun dalam mengisahkan Allah dengan segala perbuatan ibadah mereka hanya kepada Allah semata dan mereka juga bersaksi Muhammad itu sebagai utusan Allah dan Rasulnya dan Nabi-Nya yang dimaksud itu adalah bahwa ajaran mereka dalam merealisasikan tauhid mereka ibadah mereka kepada Allah hanya menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Berikutnya, as-sifat. Beliau agak panjang berkomentar tentang sifat di sini. Beliau mengatakan, "Wa ya'rifuna rabbahum azza wajalla bi sifatihi allati nataqa wahyuhu wa Mereka mengenal Rabb mereka melalui sifat-sifatnya yang Allah sebutkan di dalam yang Allah turunkan, yang Allah capkan dengannya wahyunya dan melalui kitabnya. Artinya maksudnya apa? Pertama, beliau menjelaskan bahwa orang Allah hadis itu di antara mereka, ya cara mereka mengenal Allah itulah. Di antara cara mereka mengenal Allah itu adalah mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Al-Quran Allah bercerita tentang dirinya, maka Allah kenalkan sifat-sifatnya kepada makhluknya agar makhluknya mengenal Allah itu melalui sifat dan nama-namanya, ya. Nah, maka orang al-Hadis kata beliau mengenal Rabb mereka. melalui sifat-sifat yang telah Allah turunkan wahyunya dalam Al-Quran ya wa tanziluhu au syaidalahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mereka apa mengenal rob mereka melalui sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sah sahih kemudian apa lagi ala ma waradat akhbaru sihah bihi yaitu sesuai yang terdapat dalam akhbar akhbar itulah hadis-hadis sahih tentang sifat-sifat tersebut wa naqalat udulu siqat anhu yang mana rawi-rawi yang merayakan hadis itu adalah para perawi yang siqat, yang udul karena salah satu syarat hadis sahih itu apa? apa dependisi hadis sahih? marahu thiqatan an mislihi an warakatu thiqatan udul an mislihi ming ghirisyadzin wala illa marahu thiqatan udul an mislihi ming ghirisyadzin wala illa dependensi hadis sahih yaitu hadis yang akan oleh perawi yang sikat yang udul yang adil ya dari semisalnya semua rawi-rawinya itu adalah sikat dan adil ya dan tidak ada syas dan juga tidak ada illah cacat nah, itu yang belum maksud dengan apa yang dibawakan oleh artinya ringkasannya adalah bahwa ulama hadis mengimani sifat-sifat Allah dan nama-namanya sebagai media bagi mereka untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di mana sifat-sifat tersebut yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah yang sah yang sahih nah. kemudian jadi di sini beliau ingin menekankan bahwa orang ahlu sunnah atau ahlu hadis itu adalah meyakini tentang nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi pertama beliau bahas nih tentang tauhid. Kemudian secara khusus beliau berbicara masalah tauhid asma wa sifat. Kenapa? Kenapa di tahun di abad ketiga dan ke abad keempat itu ramai para ulama al menulis kitab akidah? Karena pada abad ketiga dan keempat itu juga ramai aliran-aliran. Secara khusus madhab Jahmiyah, Mu'tazilah, Kuliyabiyah dan seterusnya asyairah, dan seterusnya. Ya. Beramai sekali pandangan-pandangan orang tentang mengenai sifat-sifat Allah. Maka oleh sebab itu beliau merinci pembahasan ini kita kalau melihat kita kita ulama ada yang menekankan suatu pembahasan kenapa karena pada masa mereka terdapat pembahasan itu lagi viral bahasa orang sekarang lagi hot lagi panas panasnya pembahasan itu ya maka berbeda beda penekanan mereka ketika menulis kitab akidah maka beliau agak menjabar pembahasan ini nanti kenapa karena memang di masa beliau banyak terdapat orang-orang yang keliru membahas masalah ini sehingga beliau merinci pembahasan ini. Nah, beliau berkata lagi, setelah beliau mengenal kata beliau media kita untuk mengenal Allah itu melalui nama dan sifat-sifat Allah. Kita Allah tu rahim, karim, majidun, alimun, azimun, kudusun, salam dan seterusnya. Kalau itu tidak dipercayai seperti orang Jahmiyah dan Mu'tazilah atau orang-orang ahli kalam secara umum, tidak percaya pada nama dan sifat-sifat Allah, Lalu apa media kita mengenal Allah? Ya, taib. Maka Allah melalui nama dan sifat-sifat itu adalah memperkenalkan tentang Allah tentang dirinya kepada makhluknya, kepada orang-orang beriman. Kemudian beliau mengatakan, Wa isbitu jalla jalalu ma asbatalinab sufi kitabihi. Coba dengarkan ini. Jadi mereka orang Al-Hadis Menetapkan bagi Allah Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya Yaitu Wa alaihissalam rasulihi sallallahu alaihi wasallam Atau melalui Sabdah rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi mereka menetapkan nama dan sifat-sifat Yang Allah tetapkan dalam Al-Quran ataupun dalam melalui Rasul SAW dalam sunnah yang sah yang sahih. pertama mereka tadi mengatakan bahwa mereka orang Al itu mengenal Rabb mereka melalui nama dan sifat yang terdapat dalam Al-Quran hadis sahih. Yang kedua mereka menetapkan nama atau sifat-sifat yang oleh tetapkan bagi dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak Ibnu Taimiyah yang pertama membahas masalah ini di mana yang dituduhkan oleh sebagian kelompok Kemudian walaya takidun tasbih li Kemudian jadi karena apa namanya? Karena tadi mereka menetapkan sifat-sifat Allah itu seperti yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Ada hal yang mereka katakan dan mereka meyakini ya la ya Mereka tidak meyakini Allah itu mirip sifat-sifat dan sifat makhluknya ya mereka tidak meyakini artinya mereka tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk jadi ya, ada dua hal di sini mereka menetakan sifat itu yang kedua mereka tidak mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk dan itu jelas kaidah dalam Al-Qur'an Allah katakan laisa itu adalah tentang mengatakan Allah itu tidak mirip dengan sesuatu pun Atau tiada tidak ada sesuatu yang mirip dengan Allah. Lalu ujung ayatnya, Wahwas Samiul Alim, Wahwas Samiul Basir, Wahwas Samiul Basir. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini penetakan sifat sama Wal Basar. Artinya apa? Bahawa sifat Allah, sifat sesama, wa sifat Wal Basar, yang Allah tetapkan bagi dirinya tidak sama seperti sifat Mah. Itu artinya. Dan ini sudah kita bahas dalam pelajaran kita waktu itu pembahasan kitab Tadmuriyah, kaidah kaidahnya. Makanya ulama menyebutkan kaidah ringkas di sini yaitu apa? Isbatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til. Ini kaidah ringkas saja. Isbatun bila tamsil menetakan sifat Allah tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Watanzihun bila taktil. Maha mensucikan Allah dari menyimpai sifat makhluk, tapi tidak mengingkari sifat Allah itu. Kalau orang ahlu kalam, mereka ingin tanzih, tapi jatuh kepada taktil. Mereka mengatakan Allah tidak mirip dengan makhluk sedikit pun. Lalu mereka mengatakan, kalau kita katakan Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu berbicara, Allah itu istiwa, Allah itu berada dari sifat yang ulu, maha tinggi, Allah itu memiliki tangan, mata, dan seterusnya, menurut mereka, kita menyerupakan Allah di makhluk. Dan mereka ingin tan tanzih, mensucikan Allah dari menyupai makhluk. Tapi mereka jatuh kepada taktil, mentakwil dan mengingkari sifat itu. Orang Jahmiyah sama. Kalau katakan Allah itu maha kuasa, ah, makhluk juga punya kudrat katanya. Maka orang Jahmiyah sama, syubahnya Ahlul Kalam itu semua satu. Dalam menta'wil, dalam menafikan sifat Sama hujah mereka Itu tidak mau jatuh kepada Menyerupakan Allah kepada mah, makhluk Kalau seandainya Nama dan sifat-sifat itu Menyerupakan Allah dengan makhluk Sifat yang Allah sibukkan dalam Al-Quran Ataupun sifat yang Allah turunkan Tentang dirinya dalam Sunnah Rasulullah SAW Itu ada tasbih? tentu tidak akan pernah Allah sebutkan sifat itu untuk dirinya kalau ada tash, tashbih karena Allah melarang kita menyerupakan Allah dengan makhluk berarti Allah tidak serupa sifatnya dengan makhluk cuma yang sama penyebutan nama bukan sama haki, hakikatnya yang jadi masalah bagi orang al kalam itu adalah mereka memahami kalau sama nama mesti sama haki hakikat ini keliru, di situ letak keliru mereka. Kalau kita namakan Allah dengan nama-nama atau Allah beri sifat, Allah menetapkan sifat itu untuk dirinya dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, menyebut dirinya memiliki sifat seperti sifat yang ada pada makhluk, berarti sifat Allah seperti makhluk, itu kata mereka. Maka mereka mengingkarinya. Pertama, pastikan apapun sifat yang Allah bicarakan tentang dirinya dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah SAW yang sahih tidak ada di situ penyerupaan karena Allah sendiri yang mengatakan dan melarang kan tidak mungkin Allah melarang kita menyerupakan Allah dengan makhluk lalu Allah sendiri menyerupakan diri makhluk kan mungkin gitu kalau begitu berarti Allah sendiri menyerupakan diri makhluk kalau seandainya dalam sifat-sifat tersebut ada tas tasbih kalau seandainya sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW itu adalah tasbih Tentu yang pertama akan mencela Al-Quran Menolak Al-Quran Menolak ajaran Islam Dengan alasan ajaran Islam itu menyerupakan Tuhannya dengan makhluk Adalah orang-orang musyrikin Dan ahlul kitab Dan tidak satupun orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW Ataupun ahlul kitab menolak ajaran Islam Mengomentari ajaran Islam Karena alasan dalam Al-Quran itu ada ayat Menyerupakan Allah dengan makhluk Karena orang musyrikin paham bahwa tidak akan mungkin sama antara Tuhan dengan makhluk. Maka tidak ada mereka ketika mendengar ayat-ayat sifat, mereka tidak pernah menuduh. Ya, mereka tidak pernah mengatakan oh Muhammad itu menyerupak Muhammad mencela Tuhan kita, tapi dia sendiri mengatakan Tuhan seperti makhluk. Tentu akan menjadi alasan bagi orang musyrikin untuk menolak ajaran is. Ini aja tidak menjadi syubhat bagi orang-orang yang musyrikin dan juga orang-orang yang hidup di zaman sahabat, yang hidup zaman tabiin, sama ahbab tabiin ini hidup sama ulama-ulama tidak -ulama, pernah mempersalahkan hal itu karena mereka tahu bahwa sifat Allah tidak akan mungkin sama dengan sifat makhluk meskipun sama namanya jangankan antara sifat Allah dengan sifat makhluk sifat sesama makhluk aja sama nama tapi tidak sama haki hakikatnya nggak ada sama manusia punya telinga Gajah punya telinga, kuali punya telinga. Apakah sangat tamah telinga, kuali dan telinga manusia? Hah? Apakah sama telinga, kuali dan telinga gajah? Namanya sama, mata lah. Ya? Apakah sama mata kucing? Dengan mata gajah, mata elang. Semua punya nama yang sifat, namanya sama, tapi hakikat sifatnya berbeda. Maka kucing walaupun jalan malam tanpa ada lampu, tanpa ada cahaya, dia bisa jalan. Manusia tanpa ada cahaya, gelap, nggak bisa jalan. Sama-sama sifat mata, tapi berbeda hakikatnya. Kenapa kok bisa aja ada orang memahami ketika Allah memiliki sifat namanya sama, menganggap hakikatnya sama seperti sifat hakikat mah, hakikat sifat mah tidak akan sama. Yang jadi persoalan bagi mereka itu adalah syubhat mereka yang pertama adalah karena nama tadi sama. Lalu menurut mereka sama haki. Di situ salahnya mereka. Padahal jangankan antara Allah dengan makhluk, sesama makhluk aja kita katakan sama nama belum tentu sama haki, hakikat dan ben, bentuk. Ya kan? Yang ini istri, istrinya namanya Fatimah. Si Ahmad istrinya Fatimah. Ya, Kemudian si Imran juga istrinya Fatimah. Apa belum tentu sama bentuk dan rupanya. Ya kan? Maka jangan pernah sama nama lalu diartikan sama bentuk dan rupa, enggak sama. Maka kaidahnya adalah al itifakufil fil ism la yalzam musamma. Sama nama tidaklah mengharuskan serupanya yang punya na tidak mesti ya kan cobalah antum punya gigi macan punya gigi enggak Type sama gigi antum gigi macan nama sama hakikat pasti berbeda ya kan Taib, ular punya lidah, antum punya lidah, buaya punya lidah, sama bentuk lidahnya. Namanya sama, hakikatnya berbeda. Maka tidak akan sama-sama sekali antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Meskipun sama namanya. Kenapa sama nama Ustadz? Kenapa tidak pakai nama beda? Kalau Allah menamakan sifat dengan nama yang tidak dikenal maknanya oleh manusia tentu nggak bisa dipahami apa maksud dari makna yang umum dari sifat tersebut. Nah. Taib. Berikutnya. Dan mereka tidak meyakini sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Ya, fayakulun. Dan mereka mengatakan Allah telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam firman-Nya, jadi disebut sifat tangan ini, ya, karena di antara ahlu kalam mentakwil sifat tangan itu dengan kudrat atau nikmat. Berkata iblis, ya, berkata Allah kepada iblis, Allah berkata kepada iblis, ya iblis semua mana akan tas lima kelak tu Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau enggan untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Biadaya. Di sini musanna dua. Maka Imam ad dalam kitab beliau nakdul Bashar Marisi, seorang orang Mu'tazila, itu dibantah habis-habisan oleh beliau. Makhluk yang paling tidak hormat kepada orang tuanya adalah Ahlul Kalam. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan Adam dengan menciptakan Adam langsung dengan kedua tangannya, yang ini dikatakan oleh Dia tidak, tapi diciptakan dengan kudrat. Makhluk lain, apa bedanya Adam dengan makhluk lain? Karena semua makhluk diciptakan Allah dengan kud kudratnya. Kalau seandainya arti tangan di situ kudrat, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kudratku, pemainnya? Coba letakkan makna kudrat di situ. Tentu iblis juga mengatakan, aku juga engkau ciptakan dengan. Kudratmu ya Allah. Tentu tidak ada keistimewaan Adam di atas ib iblis. Sedangkan Allah di sini ingin menunjukkan kemuliaan Adam di atas iblis. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan yang langsung dengan kedua tanganku kata Allah. Kalau lo seandainya kudrat di situ artinya tentu iblis juga bisa beralasan. Aku juga engkau ciptakan dengan kedua tanganmu karena tangan itu artinya kud kudrat. Maka biar antum tahu kebatilan makna ahlul kalam Tempatkan makna yang mereka takwil pada jumlah yang mereka takwil akan terbayang akan terlihat kalau seandainya arti tangan itu nikmat atau kudrat atau apa yang mereka takwil iblis juga diciptakan oleh yang kudratnya tentu tidak ada keistimewaan Adam di atas iblis kemudian kata beliau setelah beliau memberikan dalil dan contoh di sini setelah itu beliau berkata lagi wala yuharifun al kalama an ya an -mawdihi. mereka tidak memutarbalikan perkataan dari tempatnya memutarbalikan kata-kata dari tempatnya bihamil yaden alik mengatakan bahwa makna yaden dalam ayat itu adalah nikmatin dua nik apa maksud dua nikmat ya mau nikmat Allah itu dua Kan tidak. Wa in ta'udun nikmat Lah, la Nima nikmat Allah itu bukan dua. Jika engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu. Bukan dua. Nah. Al ini atau dua kekuatan. Memang kekuatan Allah itu ada dua. Allah itu maha kuat, enggak dua. Kuatnya Allah satu. Ya. Yaitu tahrif al-Mu'tazilah al-Jahmiyah. Kata beliau inilah tahrifnya orang Mu'tazilah Jahmiyah. ya yang Allah memindahkan mereka dalam paham mereka itu ahlah Allah. jadi kata beliau tidak seperti orang-orang yang mentakwil yang mentahrif ayat-ayat tersebut seperti perbuatan orang Mu'tazilah dan orang Jahmiyah mengatakan makna yadin adalah nikmatin atau ku kuatin. Baik. bi nah ini juga jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika menyatakan sifat Allah yang pertama landasannya harus Al-Quran dan Sunnah jatinya apa? jangan coba-coba memberi sifat atau nama bagi Allah yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan imanilah nama-nama Allah yang terdapat Al-Quran dan Sunnah yang ketiga Jangan ketika mengimani nama dan sifat itu diserupakan dengan sifat makhluk. Yang keempat, la Mereka tidak berbicara tentang hakikat sifat Allah. Tidak menentukan bentuk hakikat sifat Allah. Karena siapa yang tahu hakikat sifat Allah? Hanya al Allah. Maka mereka hanya menetakan sifat tidak berbicara tentang bentuk kaifiyah. Kaifiyah itu adalah bentuk hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengatakan ya isbatun bila tamsil. Makanya Imam Malik ketika ditanya oleh seseorang di majlis beliau ya tentang ayat Ar-Rahmanu 'ala ar al-Ashistawa bahwa Allah itu bersama yang istiwa di atas aras. Kaifastawa? Bagaimana Allah itu beristiwa kata orang kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik merenung, lalu kata Imam Al Istiwa maklum. Wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib. Wa sualu anhu bid'ah. Maka tidak pernah sahabat sama sekali bertanya apa bentuk penglihatan Allah, tangan Allah, pendengaran Allah, istiwa Allah. Tidak pernah ditanya oleh sahabat. Kenapa? Karena memang tidak ada yang tahu tentang hakikat sifat Allah kecuali Allah sendiri. Allah hanya memberitahu tentang bahwa Allah punya sifat. Tapi Allah tidak menunjukkan tentang kaifiyahnya. Tentang kai? Kalau orang ada lagi syubhat mengatakan, bagaimana kita bisa beriman dengan sesuatu yang kita tidak tahu kaifiyahnya? Hmm. Betapa banyaknya jangankan dari kebiasaan, dari makhluk saja kita percaya adanya, tapi kita tidak tahu keviannya. Apa contohnya? Roh. Manusia yakin nggak dia punya nyawa? Tapi apa bentuk hakikat nyawanya? Hitam, putih, persegi empat, persegi panjang, ya, manis, pahit, merah, hitam. Tahu, ya selalu nak anjur roh. Koleh roh min amri. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakan roh itu surah, urusan Robku. Banyak kita yakin tentang sesuatu yang kita tidak tahu hakikatnya. Ada, tapi tidak tahu hakikatnya. Baik. Maka mereka tidak berbicara tentang kaifiyah. Yang jadi masalah dari ahlul kalam itu ini yang kedua. Mereka bertanya bagaimana kaifi Sedangkan sifat Allah itu tidak diketahui kaifiyahnya oleh makhluk. Tidak ada makhluk yang tahu tentang kaifiyah sifat Allah. Karena untuk mengetahui hakikat kaifiyah sesuatu dengan tiga jalur. Ima ada zat yang kita lihat. Tidak ada seorang pun melihat zat Allah. Malah waalaikum anakku melan taruh narabung hata tamu tu kata Rasulullah yakinlah kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian mani meninggal. Yang kedua ada contoh tentang sesuatu itu. Adakah contoh bagi Allah? Tidak. Allah tidak walam ya kulahu kufuan. Lesa kami tilih syaiun. Tidak ada satu pun yang mirip dengan Allah. Bagaimana dibuat contohnya? Kemudian adanya khabar sadik, adanya wahyu yang memberitahu kita tentang kefiyah. Adakah wahyu menyuruh kita kaifiyah? Tidak ada. Allah hanya memberitahu tentang sifatnya dan tidak memberitahu tentang kaifiyah sifat. Baik. Kemudian artinya mereka tidak berbicara tentang kaifiyah. Tapi bukan berarti mereka tidak mengatakan sifat Allah itu punya kaifiyah. Allah punya kaifiyah sifatnya. Sifat Allah punya kaifiyah, ada hakikatnya. Tapi yang dinafikan adalah ilmu makhluk tentang kaifiyah. Tidak ada yang tahu tentang hakikatnya. Tapi sifat Allah punya hakikat? Iya. Tapi nggak ada makhluk yang tahu. Yang dinafikan di situ bukan sifat Allah tidak punya kefiah. Sifat Allah tidak ketahui kefiahnya oleh makhluk. Itu yang dinafikan. Yang dinafikan adalah ilmu makhluk tentang kefiah. Bukan yang dinafikan kefiah itu sifat. Ya, Taib. Jadi laikufuna mereka tidak membicarakan tentang kaifiat sifat Allah tersebut atau sibihihabi aidil makhlukin atau menyerupakannya dengan tangan makhluk tashbihal musyabihah atau seperti madhabnya orang musyabihah yang mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk ya baik yang ke-8 maka kata beliau mengatakan waqad qad ahla Allah a'adza Allah taala ahla sunnah min at-tahrif wa tashbih wa takyif. Sesungguhnya Allah telah melindungi orang ahlu sunnah dari melakukan tahrif wa tashbih wa takyif. Berapa? Tiga Takyif Apa lagi? Tashbih eh, Tahrif Tashbih Takyif Allah telah melindungi orang al-sunnah dari melakukan tahrif. Tahrif itu berkaitan dengan apa? Tahrif itu merubah makna dari ayat itu. Seperti tadi katakan makna ayat adalah kudrat atau ni. Tahrif itu yaitu imma labzi wa imma na Imma yang dirubah lafadnya atau dirubah mak maknanya. Kalau tashwi apa tadi? Pengertiannya menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi kalau ada orang mengatakan itu orang mengatakan Allah punya sifat, berarti dia menyupak Allah dan makhluk. Siapa yang mengatakan merupakan mereka mereka sifat Allah dan makhluk? Tidak ada seorang pun ulama ahlus sunnah yang mengatakan seperti yang dijelaskan oleh Abu Usman As Sabuni bahwa kita beriman tentang sifat Allah tanpa menyerupakan dengan sifat ma makhluk. Takhif apa tadi? Takhif adalah meminta mengetahui bagaimana bentuk dari sifat Allah. Itu tidak boleh. Baik bertanya atau menjawab orang yang bertanya, ya, atau memikirkan juga tidak boleh tentang kaifiyah itu. Jadi tidak boleh tahrif bila tahrifin, wala taktilin, bila tamsil, wa wala ta Ya, tidak boleh dirubah-rubah makna sifat. Tidak boleh diserupakan hakikat sifat dengan sifat mah tidak boleh berbicara tentang hakikat sifat Allah. Jadi tidak boleh menyerupakan sifat Allah sifat makhluk, juga tidak boleh membicarakan tentang hakikat sifat Allah atau bertanya tentang hakikat sifat Allah. Karena orang ini jatuh kepada dua hal ini, imma ta'til, ta ta'til artinya mengingkari sifat Allah atau tasbih menyerupakan sifat Allah sifat makhluk karena gara-gara mereka masalah takyif. Mereka ingin mengetahui tentang kefi. Kefia. Orang ahlu karena mengatakan nggak mungkin tahu kefia ya, maka Allah tidak mungkin tidak ada ilmu maka Allah tidak boleh ditetapkan sifat itu karena kalau kita tetapkan jadinya tasbih. Orang tasbih mengatakan nggak mungkin kalau Allah memberitahu kita satu beda maknanya. Ya maknanya apa yang kita lihat pada makhluk kata mereka. Ya kedua-duanya ini adalah paham yang menyimpang di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian wa alaihim wa tafhim. Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang Ahlussunnah dengan mengenal Allah dan memahami nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Hatta salaku subul tauhid wa tanzih. Mereka menempuh jalan tauhid dan apa tanzih maksudnya apa? Mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Kalau kita katakan Allah seperti makhluk, berarti tidak tauhid lagi Allah. Berarti ada yang mirip. Maka itu bertentangan dengan tauhid. Maka maka Allah telah memberikan nikmat kepada orang ahli sunnah dengan menempuh jalan tauhid dan tanzih. Tanzih apa maksudnya? Mensucikan Allah dari menyupai mah. Wa tarakul qawla bitta'til wa tashbih. Mereka juga meninggalkan pendapat yang mengingkari Ta'til Ta itu adalah mengingkari sifat Allah watashbih atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat mah makhluk. Watabu Allah Taala, kaul Taala, oh watabu Azza Wajal. Mereka mengikuti firman Allah Subhanahu Taala. Leisa kami setelah Shayun wahwas semi al basir. Ini kaidahnya. Tiada sesuatu pun yang mirip dengan Allah atau seperti Allah dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini ada dua kaidah sini. Yang pertama tanzih, yang kedua isbat. tanzinya apa? Allah maha suci dari menyerupai makhluk. Isbatnya apa? Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Kalau kita katakan sifat Allah seperti sifat makhluk, berarti Allah itu tidak sempurna karena sifat makhluk. Hah? Sempurna atau kurang? Kurang. Kalau masalah penglihatan, lebih tajam penglihatan elang dari penglihatan kita. Lalu dengan perlihatan makhluk yang mana mau diserupakan? Mau dengan perlihatan manusia kah? Dengan perlihatan apa mau diserupakan sifat Allah sifat makhluk ini? Ya kan bingung juga mereka. Kalau mengatakan kata orang tasbih itu kita tanya namanya. Kamu mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Al makhluk yang mana kamu serupakan? Sifat makhluk yang bagaimana mau serupakan? Maka ayat itu laisa kamitsli syai. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah atau seperti Allah. Arti di situ dinafikan kemiripan, bukan menafikan sifat. Orang ahlu taktil, orang mengingkari sifat Allah, orang yang mentakwil sifat Allah, justru mereka memahami tidak ada sesuatu mirip dengan Allah, berarti Allah tidak punya sifat. Begitu mereka memahami. Padahal di situ yang dinafikan adalah tanzih, ayat itu tanzih. Tidak ada satu pun yang mirip dengan Allah. Walaupun Allah itu memiliki sifat sama namanya dengan sifat makhluk. Itu yang disebutkan di ujung ayat, disebutkan Allah maha mendengar lagi, maha mali. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat, tetapi tidaklah sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Meskipun sama, namanya. Ya, taib. Ya, maka ketika Allah mengatakan lesa kami sliše. Kalau ada seseorang mengatakan mobil saya tidak mirip mobil kamu, umpamanya, orang mengatakan kepada temannya, berarti dia punya mobil atau tidak punya mobil? punya mobil kalau nggak punya mobil mana bisa dia mengatakan mobil saya nggak mirip mobilmu kalau dia nggak punya rumah bisa dia mengatakan rumah saya nggak mirip rumahmu nggak mungkin karena itu bohong dia jelas nggak punya rumah bagaimana dia menafikan keserupaan berarti ayat itu mengatakan Allah itu punya sifat makanya Allah katakan tidak mirip dengan sifat makhluk lalu dikatakan wah wasemil basir yaitu sifatnya antaranya adalah maha mendengar lagi maha melihat walaupun namanya sama bukan berarti hakikat dan rupanya sah. Sama. Itu mudah sebetulnya mengalami. Maka sebodoh-bodoh apapun kaum muslimin yang hidup di masa lalu, baik di masa Abbasiyah, Khulafa Arsyidin hatta di masa Rasulullah SAW, tidak semua orang-orang yang baru masuk Islam, ya tapi di mana mereka memahami sifat Allah seperti sifat makhluk. Taib. Yang kesembilan, ya itu kaidahnya mereka pakai yaitu laisa kamitsil wa Di ayat itu ayat tanzih, bukan ayat itu taktil. Kalau orang al kalam hanya pakai ayat dipenggal saja oleh dia. Laisa kamitsy. Tidak ada mirip dengan Allah. Kalau kita kata Allah punya sifat, berarti kita mengatakan Allah mirip dengan makhluk. Itu saya dipakai. Ya. Orang al tahsbi memakai tasbih saja, isbat saja, tapi tidak memakai tan tanzih. Kalau kita adalah baina isbat Kita katakan Allah punya sifat, Allah Maha Suci dari serupa dengan ma Itu banyak sekali contohnya dalam kenyataan tadi sudah disebutkan. Tidak ada yang sama, meskipun nama sifatnya sama. Tapi hakikat dan bentuk tidak akan sama. Sangat banyak sekali di kenyataan ini. Ya. Walaupun sama nama, bukan berarti sama hakikat dan bentuk. Untuk. Makanya Ibnu Abbas menyebutkan Laisa fid dunya mimma fil janna asma Tidak ada di dunia ini dari nikmat-nikmat surga kecuali hanya sama nama Di surga ada khamar, ada madu, ada susu, dan macam-macam Berbagai kenikmatan Tapi namanya yang sama Tetap hakikatnya sangat berbeda Namanya yang sama kan sangat berbeda Walaupun sama Nah itu diantara contoh ya bantahan kepada orang mengatakan kalau kita tetapkan Allah memiliki sifat sedangkan nama sifat seperti nama sifat makhluk berarti Allah memiliki sifat seperti sifat makhluk ini keliru ya yang sama hanya nama bukan sama berarti haki hakikatnya. Terima Kama <tik> wa kama wa dal Quranul Karim bi mana telah terdapat dalam Quran tentang menyembuhkan dua tangan, sifat dua tangan bagi Allah. Tadi kan metode taklifnya apa? Disebutkan oleh beliau akidah, kemudian dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah dan perkataan sahah sahabat. Baik. Bi Tadi kan sudah disebutkan dalil yang pertama. Ketika Allah berkata kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka antas judal lima khalaqtu ya Ada dari lainnya itu bal yadahu mubsutatani. Tetapi kedua tangan Allah itu terbentang. Yumfiku kaifa yasha. Allah memberikan nikmatnya se bangi bana kehen Itu dalilnya. Wa akhbar siha an sallam dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menetakan hal itu. Mana hadisnya? Bi yadain yang menyebut dua tangan seperti khabar muhaja Musa wa Adam. Sebenarnya dalam hadis terdapat perdebatan antara Musa dengan Adam Apa kata Musa kepada Adam? Khalaqakallahu biyadihi wa asjadalaka ma'alaikatahu. Wahai Adam, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya dan mensujudkan, menyuruh malaikat sujud kepada kepadamu. Dan juga termasuk ini nanti hadis syafaat. Juga demikian ketika orang datang kepada Adam, Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi wa asjadalaka ma'alaikatuhu. Malaikat tahu, "Ala taramiman anfi?" Di sini. Nikmat besar yang Allah berikan kepada Adam, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada Adam. Kemudian di situ beliau menyebutkan hadis berikutnya, hadisnya dha'ib, "La aj'alu salihah dhurriyatan man khalaqtu bi yadayya, kaman khalaqtu lahu kun fayakun." Ya. Aku tidak menjadikan keturunan orang soleh dari orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. seperti orang yang aku ciptakan dengan mengatakan kun fayakun. Tapi hadisnya ini doaif. Maknanya, maksudnya benar maknanya bahwa Allah telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kemudian juga hadis yang menyebutkan tentang Allah menciptakan apa? Surga perdaus dengan kedua tangannya, dengan tangannya. Ya, tetapi ya ada dalam sebuah hadis tidak ada makhluk yang langsung diciptakan Allah di antaranya adalah surga perdaus dan Adam ya ada beberapa makhluk disebutkan tapi hadisnya sini dibicarakan dan riwayat yang disebutkan ini adalah e isnadnya mutakallam fi wa qadara yakuluna sifat lati nazala bi quran kemudian terakhir mereka juga orang al-sunnah semua sifat yang lain dari lain sifat tangan tadi yang didapat dalam Al-Qur'an أتت بدل حديثا صحيح صفة شبهات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والفرح وضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفة المربوبين المخلوقين dan sifat-sifat lain terdapat Al-Quran Sunnah yang sahih kata beliau setelah beliau baru mencontohkan sifat-sifat tersama mendengar basar melihat al-ain milik dua mata wal wajah memiliki wajah al ilm ilmu kuah kuah kekuatan Kudrah, kudrat izza ya perkasaan, al azma keagungan irada kehendak wal masyiah juga kehendak ya wal qaul perkataan wal kalam juga perkataan war ridha sifat ridha ridha mana radhiyallahu an wardu an As sama ada dalil wal ain litusni'a ala aini wal wajah ya fa inna ma tawallu fa sama wajhullah ya atau wa yabqa wajhuka dzul jalali wal ikram wajh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal ini dalil wal ilm banyak sekali ya al quwwah dzu quwwatil matin al qudrah ya innallaha la kulli syai'in qadir al izzah wa ya. walil izzatu jami'a al azama ya Rabbul Arshil Azim atau Rabbul ya uh, juga sifatul azam bagi Allah banyak juga ya disebutkan uh, al irada ya yuridu lakumul yusra wa la usra al masyia wa ma tasyauna illa an yasha Allah al qaul ya qala Allah wa id qala rabbuka ketika Rabb berkata kepada malaikat wa id qala rabbuka lil malaikati wal kalam ya Uh, juga di antara sifat kalam yaitu wa Allah Musa wa kallamallahu Musa taklima wa kallamallahu uh, uh di antaranya adalah tilka rusufatun apa malah ba'd minhum man kallamallahu minhum man kallamallahu ya arida radhiyallahu anhu radhiyallahu juga ada dalilnya alhub ya yeah. ya yeah. sebenarnya wa min nasi ya yeah. yeah. ما يتخذ من دون يحبون الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشهد حب لل أشهد حب لله حب يا إن الله المحبة يحب يحب ويحبونهم dalam surat al maidah siapa yang apa lah ayatnya يحبه ويحبونهم فريحه سبحان الله فأفرح من طبيع حدكم bitaubati ahadikum wa dhahik kemudian mengingkari tashbih. semua sifat-sifat ini kata beliau tanpa diserupakan dengan sifat sesuatu pun dari sifat-sifat makhluk ya semua sifat-sifat ini tanpa diserupakan sesuatu dengan sifat-sifat makhluk taib terakhir bal yantahu nafiha ila ma qala qalahu Allah taala dan mereka hanya berhenti atau mengamalkan atau mereka apa namanya itu balian tahu nafiah bahkan mereka dalam memahami hanya sampai kepada apa yang Allah katakan dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tanpa menambah walaidawafatin ya tanpa perlu menambah wala takyifin tanpa bicara takyifin lau tidak berbicara tentang kaifiannya wala tashbihin tanpa menyerupakan sifat makhluk wala tahrifin tanpa merubah ruba ruba makna lafadznya wala tabdilin atau mengganti lafadz dan maknanya wala taghyirin atau merubah juga wala izalatin lil afdil khabar amma ta'riful arab tidak merubah lafadz ya sebuah khabar seperti apa yang dipahami oleh orang arab ya wa tadahu alaihi bi ta'wil munkarin atau yang digunakan oleh dalam bahasa arab dengan takwil-takwil -ta yang mungkar yustangkar ya taklif takwil menetakan makna-makna yang takwil yang diingkari yang mungkar wa yajrunahu ala zahir mereka hanya memahami ayat-ayat itu secara zahir tetapi zahir itu bukan berarti zahir yang dipahami oleh orang ahl ahli ahl kalam ketika mereka dengar nama-nama sifat Allah ya nama dan sifat-sifat Allah mereka zahirnya bagi mereka zahirnya makna yang ada pada makhluk ini keliru Ketika nama dan sifat-sifat Allah terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih, zahirnya mayaliku bijalalillah. Zahirnya adalah sesuai dengan kebesaran al allah Bukan zahir yang ada pada ma makhluk. Karena Allah mengatakan sifat itu didofakan kepada Allah, bukan didofakan kepada makhluk. Kan yadullah, kenapa harus di zahirnya seperti tangan ma makhluk. Sudah merubah namanya. Kan Allah katakan, sifat Allah bukan sifat makhluk. Sifat Allah tidak zahirnya tidak sama zahir dengan sifat mak. Ma apa zahirnya? Zahirnya ada sesuai dengan kebesaran Allah dan kesempurnaan sifat Allah. Taib. Karena ada orang sekarang ini menyalahkan istilah menggunakan istilah namanya nususi. Apa kata mereka? Tekstual. Nah, tekstualitas. Nah, tekstualitas suatu sisi benar, suatu sisi salah. Bila tekstualitas diartikan adalah kaku dalam memahami nas-nas, menafsirkan tanpa mempedomami dukungan dalil-dalil yang lain, ya, pemanya dipahami pemanya. Pas al nafiah uh, pemanya, tanyalah negeri itu, lalu ditanya negerinya, bukan masuk penduduknya. Itu mana siapa memahami zahir? Itu zahirnya tidak tidak negeri, tapi penduduk negerinya yang ditanya. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa zahir itu adalah sesuai dengan konteks nasnya itu yang dimaksud zahir karena kalau seandainya zahir kalam tidak diamalkan tentu kita tidak akan bisa sampai pada kontekstualnya konteksnya wa <tuh> yaquluna <-tuh> <tuh> ilmahu <-tuh> ila mereka menyerahkan ilmu tentang hakikat itu kepada Allah wa yaquluna <tuh> bi anna ta'wilahu la ya'lamu ila dan mereka mengakui tidak tahu tentang takwil sifat-sifat Allah itu kecuali hanya Allah itu tentang hakikat sifat Allah kama akhbar Allah anil fil ilmi sebabnya Allah menceritakan tentang orang yang dalam ilmunya annahum yakulunahu bahwa mereka berkata dalam firman Allah SWT wal rasikhuna fil ilmi yakuluna amanna bihi orang-orang yang dalam ilmunya mereka berkata kami yakin beriman dengan itu kullu mi'indi rabbina semuanya datang dari Rab kami wa ma ulul albab. Tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal. Nah, orang-orang syukur fi il -ilmi", mereka yakin dengan semua yang Allah turunkan Al-Qur'an. Baik mereka tahu namanya, uh, hakikatnya atau tidak tahu. Maka yakin kebenaran itu datang dari Allah SWT. Bahwa sifat-sifat Allah tersebut tidak satu pun yang mirip dengan sifat makhluk. Nah. Kemudian, di sini ada sedikit ya penjelasan nafilin aman orang nabi orang-orang dalam imunnya itu adalah mereka mereka kami yakin dengan Allah datangnya itu dari Allah kami beriman dengan apa yang datang dari Allah semuanya dari robina tanpa meragukan sesuatu pun oleh sebab itu sebagian orang mengatakan karena awal ayat di sini adalah itu pembagian antara ada ayat apa muhkamat hunna umul kitab itu adalah umul kitab adalah isi kebanyakan Al-Quran dan ma'min ha ada mutasyabih maka itu manhaj al yuk al jemaah al-muhkamat yu'malu bihi al-mutasyabihat yu'manu bihi al-muhkamat adalah ayat-ayat yang bicara tentang hukum-hukum perintah-perintah tentang ibadah ibadah adapun al-mutasyabihat hal-hal yang bicara tentang hal yang goib maka itu adalah yu'manu bihi hanya diyakini dan diimani. Maka ahlus sunnah <tik> yang malu nabil muhammad, wayuk mutasyabihat. Karena konteks ayat ini Ya'kuluna aman nabihi. Ketika bicara masalah mutasyabihat, mereka beriman. Maka dalam ayat muhammad yuk malu biha, wal ayat mutasyabihat yuk biha. Ya, maka ayat muhammad itu yang muhkamad, jelas arti dan maknanya itu diamalkan praktek prakteknya dan surusnya. tapi ayat itu ayat perintah larangan ya adapun ayat-ayat yang bicara tentang mutasyabihat itu tentang kabar tentang Allah kabar tentang hari kiamat itu Allah yang tahu hakikatnya maka mereka yakin beriman dengan hal itu sekalipun mereka tidak tahu tentang kevi kevi ya itu diantara penjelasan kita sempat ini sudah jam 9 insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya itu Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Barakallahu fikum Wallahu alam bisawab ala anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan jazakallah khairan kathiran kepada beliau Semoga kita bisa mengambil istifadah apa yang boleh sampaikan